Assalamualaikum anak soleh soleha, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar Al-Islam. Hari ini kita belajar Al-Islam yaitu tentang Ar-Razzaq. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita baca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini diberi kemudahan dan kepahaman. Siapkan buku Al-Islamnya ya anak. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya apa? Ar-Razzaq itu artinya Allah Maha Pemberi Rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki semua makhluknya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki kepada seorang, dimanapun ia berada, maka Allah telah menyediakannya. Sebagai contoh, tentunya kamu meyakini bahwa setiap makhluk pasti mendapatkan rezeki. Hewan cicak, kelelawar, ayam, burung, dalam mencari makan atau rezeki, kita tidak tahu kapan waktu yang digunakan untuk mencari makanan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, yakni pemberi rezeki akan memberi makanan kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada semua hambanya, baik diminta ataupun tidak. Subhanallah ya anak-anak ya, nih Allah tuh maha besar ya, luar biasa ya, memberikan rezeki kepada manusia walaupun apa? Walaupun hambanya itu minta atau tidak, tapi tetap memberikan rezeki. Oleh sebab itu, kita harus selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu bersyukur. Dan wujud dari syukur adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling tidak mengucapkan Alhamdulillah apabila diberi kenikmatan ya, kita bersyukur ya, minimal itu kita baca Alhamdulillah. Tapi jangan mengeluh ya apabila kita diberi sesuatu, misalnya kok diberi sesuatunya tidak sesuai yang kita inginkan, kita tetap Alhamdulillah ya. Sebaliknya, seseorang tidak boleh sombong karena tak seorang pun dapat memberikan sesuatu kepada yang lain melebihi pemberian Allah. Ya, itu anak-anak tentang Allah itu Maha Pemberi Rezeki. Yang namanya rezeki itu apa ya anak-anak? Apakah harus uang yang banyak atau boneka yang besar atau rezeki yang tiap hari yang melimpah? Kan, ya, yang namanya rezeki itu luar biasa. Banyak sekali macamnya. Contoh, kita bangun tidur ya, masih bisa bernafas dengan udara yang segar, itu pun juga rezeki anak-anak ya. Kemudian kita setelah itu kita sholat subuh bisa berwudu, Alhamdulillah itu juga bentuk rezeki dari Allah. Kita masih bisa berwudu dengan air yang Allah berikan. Kemudian kita masih bisa sholat subuh dengan anggota tubuh kita, ya kita diberi kesehatan, itu pun juga rezeki. Jadi lu anak-anak ingat ya, yang namanya segitu bukan harus berupa materi yaitu uang yang banyak, bukan, tapi bisa juga berupa kesehatan, kemudian mendapatkan senyuman dari ayah bunda, itu pun juga rezeki, ya. Jadi ingat-ingat ya. Nah, apabila kita diberi rezeki, hendaknya kita jangan lupa bersyukur kepada Allah, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah.
ya. Dan kita juga tidak boleh sombong ya, karena tak seorang pun dapat memberikan sesuatu kepada yang lain melebihi pemberian Allah. Ya, itu. Contoh perilaku beriman kepada sifat Allah Ar-Razzaq. Contohnya apa ya? Selalu mengucapkan alhamdulillah apabila mendapat rezeki atau kesenangan. Ya, kita diberi mata bisa melihat, kita diberi mulut bisa berbicara, kita diberi hidung bisa menghirup udara, atau bahkan di contohnya di gambar ini mendapat apa ini ya? Hadiah. Nah, ini ya, yaitu kita ucapkanlah alhamdulillah ya. Itu alhamdulillah. Jangan lupa ya anak, kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan atau rezeki dari Allah dan dari atau misalnya diberi sesuatu oleh ayah bunda atau saudara, ucapkanlah alhamdulillah. Contoh yang kedua, apa ya? Tidak mudah mengeluh apabila mendapat sesuatu yang tidak kita senangi. Ya, tidak mudah mengeluh. Tetap kita terima dengan apa? Dengan bersyukur ya. Alhamdulillah masih diberi walaupun sesuatu itu tidak kita senangi ya. Kemudian yang ketiga, apa ya? Tidak membuang rezeki. Rezeki dari siapa? Rezeki dari Allah dengan mubadir ya. Misalnya kita diberi rezeki hari ini makan dengan sepotong kue misalnya. Kue itu kemudian tidak dihabiskan. Nah, kemudian dibuang. Itu juga bisa mubadir ya. Ingat ya anak-anak, contoh misalnya kita diberi rezeki ya berupa makanan ya. Itu jangan sampai disisakan. Kenapa? Karena bisa juga yang disisakan itu adalah barokah dari Allah. Kenapa? Setiap makanan itu ada berkahnya. Kalau tidak kita habiskan, bisa juga itu yang kita sisakan itu disitulah berkahnya yang berada, ya. Maka dari itu jangan, ya, jangan suka membuang rezeki Allah dengan mubadir, ya. Kalau misalnya makan tidak habis, makalah secukupnya. Atau misalnya kita diberi uang banyak, ya, jangan untuk dihambur-hamburkan untuk berbuat mubadir, tapi ditabung dan sebagainya. Contoh lain lagi. Ya, ini selalu memberi rezeki yang kita terima kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, ya. Contohnya ini ya, memberikan apa? Sedekah kepada pengemis misalnya, ya. Tuh. Ya, itulah anak-anak yang Ibu sudah sampaikan beberapa contoh perilaku yang baik di sini tentang rezeki itu. Yaitu sesuai dengan surat Adz-Dzariyat ayat 58. Ya, dengarkan nanti anak-anak di rumah dihafalkan ya tentang Quran surat Adz-Dzariyat ayat 58. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya, itu nanti anak-anak hafalkan ya. Ini surat Adz-Dzariyat ayat 58 tentang Allah Maha Pemberi Rezeki atau namanya Ar-Razzaq. Ya, itulah anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran Al-Islam hari ini. Cukup sekian pembelajarannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.